Siapa namamu? Polisi kejar kurir sabu sampai di kaki Bukit Kars. Kurir narkoba ini langsung ambil langkah 1000. Langsung kabur saat mengetahui dua orang yang hendak bertransaksi narkotika jenis sabu dengannya adalah polisi. Tembakan peringatan ke udara yang dilepaskan petugas berpakaian preman yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Pinrang tidak dihiraukan pelaku. Beruntung, petugas berhasil melakukan pengejaran dan mengamankan pelaku. Ambil. Mana ambil? Ini bang. Iya. Berapa berikan? Belum bayar belum? Belum pak. Hah? Belum. Gimana bosmu? Jujur kau ya? Dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 47 gram yang disimpan dalam dua sachet kemasan sedang. Pelaku diamankan di Kampung Tupu, Kelurahan Todokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Petugas sengaja melakukan sistem undercover buy lantaran warga kota Parepare ini cukup licin dalam menjalankan bisnis haramnya dan telah lama menjadi target operasi. Penangkapan terhadap salah satu target kami yang sebelumnya kami telah incar. Dan alhamdulillah saat ini kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.